Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum." Tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging yang kita korbankan atau darah hasil sembelihan kita, namun yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah at-taqwa minkum. Para ulama tafsir menyatakan niyatikum, niat-niat kalian. Nabi pun mengatakan niyatul mu'min khairun min amalih, dalam riwayat yang lain ablagh min amalih. Niat seorang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya, dalam riwayat yang lain lebih sampai kepada Allah daripada amalnya. Berkorban adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amal-amal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu diingatkan oleh Allah ketika berkorban, bukan korbannya yang sampai kepada Allah. Justru daging dari korban tersebut sampainya kepada orang yang lain. Yang sampai kepada Allah adalah niat kita. Maka saat berkorban hendaknya melakukannya dengan niat-niat yang benar dan niat-niat yang baik. Itu adalah salah satu contoh dari amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innamal a'malu binniyat. Wa innamalikulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan segala hanya saja setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu contoh bentuk amal ibadah. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, berpindah dari tempat yang tidak aman baginya, yang selalu merasa khawatir baginya dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, ke tempat yang aman saat dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari tempat maksiat ke tempat ibadah. Keluar dari jurang kemaksiatan menuju lembah ketaatan.
Kalau niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka perjalanan hijrah tersebut, keluarnya dia dari tempat yang tidak aman baginya kalau dia beriman, atau dari jurang kemaksiatan ke dalam lembah ketaatan, perjalanannya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga daripada amal ibadah yang lain. Faman kanat hijratuhu lidunya au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kalau dia berhijrah karena urusan duniawi untuk mendapatkan dunia, atau perempuan yang akan ia nikahi, maka yang ia dapatkan ya yang dia niatkan tadi. Niatnya bukan karena Allah dan Rasulnya, enggak ada nilai sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah itu contoh-contoh yang diberikan oleh Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama terdahulu itu mengajarkan kepada putra-putranya, kepada murid-muridnya, sampai tertulis dalam karangan-karangannya, mengajarkan untuk niat-niat yang baik. Sampai sering kita dengarkan di majelis ini, ulama terdahulu itu mendikte anaknya untuk niat. Ketika mau keluar rumah, apa niat kamu? Didikte, kalau kurang ditambahi. Mengapa? Karena niat ini ibadahnya ringan, tapi keuntungannya besar. Sering juga kita dengarkan bahwa di hari kiamat itu ada beberapa orang mendapatkan buku laporan haji, umroh, amal ibadah ini, sedekah itu, sedekah zakat, ini semuanya dilakukan, banyak ibadah. Padahal saat di dunia, dia tidak banyak melakukan amal ibadah, tidak banyak melakukan ketaatan. Dia bingung, tanya kepada ya Allah, ini enggak keliru tak buka laporan ini. Aku enggak pernah mengamalkan ini, enggak pernah mengamalkan itu. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu memang enggak pernah melakukannya, tapi kamu telah niat untuk melakukan tersebut. Tentunya niatnya jujur, bukan sekedar abal-abal. Pokoknya niat, enggak. Niatnya itu benar-benar bila ada kesempatan untuk melakukan, dia akan melakukannya. Lah dia niat haji, niat sedekah, benar dari hatinya dia. Bukan seperti kita, aku lek duwe-duwe, bukan. Yo lek duwe-duwe wis gak dadi, lek wis duwe-duwe gak dadi. Soale lek, kalau, andai, sesuatu yang diandai-andaikan ini gak akan terjadi. Lah cerita yang lain juga demikian. Di zaman Bani Israel, saat itu lagi ada apa, kohat, apa paceklik, sehingga membutuhkan makanan dan yang lain sebagainya. Dia berjalan melihat ada bukit. Dalam hatinya, dengan kejujurannya, dia mengatakan, andai bukit ini jadi emas dan menjadi milikku, atau andai bukit ini berupa makanan, maka akan aku bagikan kepada semua orang. Hatinya jujur, niatnya benar. Langsung Nabi di zamannya diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengatakan kepada orang tersebut, "Qad qabilallahu sadaqataka." Allah telah menerima sedekahmu. Ini tadi masih, kalau bukit ini adalah makanan, aku bagikan. Belum dibagikan, belum berupa makanan, masih berupa bukit, gak berubah sama sekali. Tapi niatnya itu benar dari hatinya,
Allah terima sedekahnya. Allah terima sedekahnya. Lah karena itu penting untuk kita menanamkan niat, juga memperbanyak niat di dalam satu ibadah. Ini sering juga disampaikan. Eman, ibadah satu niatnya satu itu eman. Ya, contoh orang yang puasa Senin Kemis. Ya, puasa Senin Kemis. Kalau dia hanya niat puasa Senin Kemis gitu aja, puasa Senin, puasa Kemis, ya rugi. Nah, niatkan yang lain. Niatkan qadha Ramadan, barangkali saat di Ramadan kita batal enggak mengetahuinya. Kemudian kalau itu ketepatan Ayyamul Bid, niat puasa Ayyamul Bid. Kalau itu ketepatan misalkan hari Arafah, niatkan bareng hari Arafah. Kalau ketepatan Ayyamus Sud, kita niat puasa Ayyamus Sud. Kalau itu di awal bulan, kita niat puasa awal bulan. Kalau itu di ayam di bulan-bulan haram, kita niat puasa di bulan haram. Lu satu ibadah tapi niatnya banyak. Itu punya nilai sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, karena itu Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah mengatakan, i'lam annahu yutasawwar an yajtami'a fil amalil wahid niyatun kathirah wa yakuna lil amil bikulli niyatin thawabun tam. Ketahuilah bahwasanya tergambar pada diri seseorang terkumpul dalam satu amal ibadah beberapa niat. Dan untuk yang mengamalkan tersebut dengan beberapa niat, setiap niatnya memiliki pahala yang sempurna, enggak kurang sama sekali. Dicontohkan oleh beliau dari ketaatan seperti membaca Al-Qur'an. Dia niat untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang membaca Al-Qur'an itu seakan-akan dia Allah berbicara kepadanya. Al-Qur'an itu kan kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin diajak bicara dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Ya, kalau kita ingin berbincang dengan Allah, maka sholatlah. Ya, kalau kita ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Qur'an. Karena saat itu Allah berbicara kepada kita. Itu adalah kalamullah. Tapi siapa yang ingin berbincang kepada Allah, maka sholatlah. Karena orang yang sholat itu munajin rabbah. Dia berbincang, bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian niat untuk mengeluarkan ilmu dari Al-Qur'an. Ya, kalau kelas kita mungkin seperti berhayal ya, niat mengeluarkan ilmu, tapi tidak menutup kemungkinan. Karena ilmu itu ada yang dicari, ada yang diberi. Ya, ada yang dicari, ada yang diberi, yang dinamakan dengan wahbi. Ya, ilmu wahbi, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang dinamakan kasbi. Kita berusaha dulu baru mengerti. Lah, ketika kita membaca Al-Qur'an dengan niat-niat yang baik, niat untuk mengeluarkan ilmu dari Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu sumbernya ilmu misalkan. Lu bisa, enggak masalah. Saya ini enggak pernah mondok, enggak apa-apa. Saya ini enggak pernah belajar, Ustaz. Enggak masalah. Niat aja yang baik. Tetap nilai pahala di situ ada. Kenapa? Karena kita membaca itu mendekatkan diri kita kepada faham. Orang baca koran, baca majalah. Kadang yang dibaca itu masalah bisnis, dia enggak ngerti bisnis. Dia baca aja. Loh, dia membaca itu mendekatkan dirinya kepada kefahaman. Mendekatkan dirinya kepada kefahaman. Enggak mungkin orang membaca itu enggak tambah sama sekali, enggak mungkin. Kecuali baca tapi pikirannya mikir yang lain. Nah, itu enggak nambah.
Tapi kalau dia baca fokus di dalam bacaannya, itu nambah minimal dalam kebenaran saat membaca, dalam tajwidnya dan yang lain sebagainya. Lah dia ingin niat mengeluarkan ilmu dari sumbernya, dari Al-Qur'an, gak apa-apa, bernilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Niat untuk memberikan manfaat untuk dirinya atau yang mendengar, karena membaca Al-Qur'an itu setiap hurufnya bernilai 10 kebaikan. Katanya Imam Ali, tidak aku katakan alif lam mim itu harfun. Ya, alif lam mim itu bukan satu huruf. Bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti dalam membaca alif lam mim itu 30 kebaikan. Bermanfaat untuk dirinya sendiri. Dia niat untuk melakukan hal tersebut. Bukan untuk dirinya, juga untuk orang yang lain mendengarkan. Maka nilai darusan itu ojo bisik-bisik. Ya, darusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lebih gini gak kerungu. Ya mana bisa memberikan manfaat. Kalau darusan itu keraskan. Yang dapat manfaat banyak, ya dia dapat banyak. Ya, jangan takut salah. Wong jenenge darusan iku ana sing nyimak kok, lek salah ana sing benerno. Kalau kita baca sendiri takut salah itu bener. Tapi ketika ada yang benarkan, enggak usah takut salah. Kadang-kadang anak mondok kalau disuruh ceramah di depan gurunya gemeter. Apa oh, wedi salah. Ya keliru. Mumpung ana gurune aja wedi salah. Kenapa? Ketika kamu salah ada yang benerno. Ketika ceramah di umum, kamu salah, ada yang benerno. Enak gak enak sing kating benerno. Tapi ketika gurunya, wong gurune dhewe. Apa oleh kate disalano murite. Enggak masalah. Nah, karena itu niat untuk memberikan manfaat untuk dirinya sendiri dan orang yang lain atau niat-niat yang lain. Karena itu dalam setiap keadaan salaf itu memiliki niat-niat yang baik dalam setiap keadaan. Baik itu ibadah bahkan dalam hal yang mubah. Kita kalau belajar di dalam Zubat disebutkan tentang mubah di antaranya makan apa lakin idza nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu maqad nawa. Sebelumnya itu apa tentang mubah itu al-fi'li wa tarki ala sawa'i sebelumnya wa kullu ma yubahu fi istiwa'i al-fi'li wa tarki ala sawa'i. Mubah itu dilakukan ditinggalkan sama, enggak ada bedanya. Sama. Tapi lakin idza nawa bi aklihil quwa, makan untuk memberikan kekuatan. Untuk apa kekuatannya? Li ta'atillah. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka lahu maqad nawa, dia mendapatkan pahala atas niatnya tadi. Loh, apa namanya, makannya mubah hukumnya, gak ada nilai pahalanya, tapi niatnya ini yang membuat nilainya pahala. Dalam hal-hal yang lain juga demikian. Menikah, orang umumnya orang nikah itu apa? Apa tujuannya nikah? Ngilangno syahwat? Enggak, ya tetap syahwat aisyan. Sik tola-tole yang haram juga dilihat. Niatnya karena kurang baik. Kalau niatnya baik, niat untuk menjaga dirinya, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai para pemuda yang bisa untuk memberikan nafkah, hendaknya dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul faraj, karena menikah itu bisa memejamkan mata dan mencegah kemaluan kita dari perbuatan keji. Wa man lam yastati fa alaihi bisum, yang enggak mampu kerja ya yang enggak mampu memberikan nafkah, puasa saja karena fa innahu lahu wija, karena dengan puasa bisa melemahkan syahwatnya. Niatnya baik, niatnya untuk memperbanyak keturunan
sebagaimana itu diinginkan oleh Rasulullah dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tazawwaju tanakahu taksuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Niat untuk sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Niat-niat yang baik, bahkan sampai dikarang satu kitab. Satu kitab tentang niat-niat puas, niat-niatnya orang yang menikah. Satu kitab yang digarang oleh Syekh Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Nah, itu para ulama itu selalu menganjurkan sebelum nikah untuk membaca niat-niat itu. Di hatamno kitab niat. Ya, menghatamkan kitab niat sebelum nikah. Sebelum nikah menghatamkan niat. Sampai perjalanan itu dikongkon bocong, kok kitab kate nikah lek awak-awakan gak kober kate bocong ngene ya. Wis pikirane khayal sing aneh-aneh wis. Menuju surga dunia ini. Kemudian niat untuk mendapatkan anak yang soleh yang bisa memberikan manfaat atau amal yang tidak terputus di hari kiamat, sesampai hari kiamat, sampai matinya anaknya kemudian diturunkan kepada anaknya. Idza mata ibnu adam in qata amalu illa min salas, di antaranya awwaladin salihin yad'ulah, dan hal-hal yang lain daripada niat-niat menikah. Dalam bekerja pula mereka juga memberikan niat-niat yang baik. Kita ini kerja enggak punya niat. Enggak punya niat. Kita kerja sekedar kerja. Lihat apa yang dikatakan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau mengatakan, "Ana ba'atlubud dunya bi arba'ati syurut." Aku akan mencari dunia dengan 4 syarat. Jadi kalau syarat 4 ini terpenuhi, aku akan mencari dunia. Artinya itu adalah niat yang wajib ia tanamkan dalam hatinya. Yang pertama, antuyassara li min wajhin halal bi an la artakiba haraman aw syubhah. Dimudahkan untukku dari segi halal. Artinya kalau sudah sulit untuk mencari yang halal, sulit itu gimana? Muamalahnya sudah kacau balau. Di masyarakat tidak ada yang bermuamalah secara syariah. Maka kalau masih ada segi halalnya, kemudahan dalam segi halalnya, aku bekerja. Kalau enggak. Jangankan yang haram, kalau ada syubhatnya saja saya enggak mau. Bukan berarti yang halal enggak ada ya, ada, tapi muamalah yang benar sudah sulit sekarang. Yang dropship, yang open reseller dan yang lain sebagainya, ini caranya sudah tidak menggunakan syariah. Wis pokoknya ono wong tuku didoli mari wis, nggak tahu itu halal atau tidak nggak. Kemudian yang kedua, an yuwaffiqanillahu liikhrajil huquqil wajibah idza tayassarat. Allah memberikan taufik kepadaku untuk mengeluarkan hak-hak kewajiban dari harta bila memang ada keluasan. Jadi niat, kalau aku diberi kelebihan harta, memang Allah memberikan taufik kepadaku untuk bisa mengeluarkan, baru aku mau kerja. Artinya sebelum bekerja dia memantapkan dalam dirinya, kalau saya mendapatkan keuntungan dan itu sampai batas wajib zakat, akan keluarkan zakat. Kalau itu lebih dari kebutuhanku, akan aku berikan untuk keluarga dan untuk menyambung tali silaturahim. Keluarganya yang terputus, yang membutuhkan, dikasih. Niat dalam saat ingin bekerja. Yang ketiga, tidak membuat tersibukkan sebab pekerjaannya dari menghadiri Jumatan atau sholat berjamaah atau majelis ilmu. Nah ini yang sulit ya, gara-gara kerja gak hadir majelis. Ya apa? Jame mlebu pabrik, salah kalau mlebu pabrik.
Kalau Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, aku gelem kerja lek jame gak podo karo pabrik. Lek jame podo karo pabrik, ya aku gak nang pabrik, aku tak majelis ae. Ya. Jadi kalau jamnya pabrik itu mengganggu majelis, aku gak nang pabrik, aku kerja sing liyane ae. Yang sekiranya pekerjaan saya tidak membuat saya keluar daripada majelis ilmu. Itu mereka, terlebih lagi Jumatan atau sholat berjamaah. Gara-gara kerja sholatnya dewi-dewi. Gara-gara kerja pabrik, gak oleh Jumatan, gak Jumatan. Na'udzubillah min. Kalau Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, kalau saya bekerja, kemungkinan-kemungkinan itu ada, saya gak mau bekerja. Ibaratnya aku mangan sa'ono iwis. Gak ono apa-apa ya wis banyu iku tak ombe. Kalau kita gak apa-apa wis haram-haram didik ya. Yang keempat, Allah memberikan taufik kepadaku untuk menjalankan hartaku di dalam tempat-tempat yang sudah menjadi haknya. Nah, di sini beliau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita bekerja harus niat-niat yang baik agar hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan kita bermanfaat. Jangan sampai sebab kerja kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu sholatnya ataupun mencari ilmunya. Nah, karena itu termasuk orang-orang yang bukan orang-orang hebat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Ada beberapa orang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak disibukkan, tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab pekerjaannya, sebab perdagangannya dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang pandai memiliki niat-niat yang baik sehingga pahala kita banyak di akhirat kelak, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.